Dalam bulan Ramadan ni, kita kena raikan kepelbagaian manusia saja ni. Pertama, yang memang dia mengaji Quran dan dia lancar baca Quran. Lancar alhamdulillah. Baca Quran, alhamdulillah. So dia baca, dia faham, malah dia belajar tafsir. Wow. Okay, alhamdulillah. Golongan kedua ni dia boleh baca tapi dia tak faham pun bahasa Arab dan dia tak belajar pun tafsir. Okay, okay. Golongan ketiga pula, dia nak baca Quran, malah dia berhijrah pada bulan Ramadan, tapi dia baca merangkak-rangkak kan, tapi dia tetap baca juga. So apa sarana Ustaz Syarif, bagaimana mereka nak memanfaatkan, mengimarakan Ramadan di bulan Ramadan pada kadar kemampuan tiga jenis golongan ini? Okey, okey. Saya hanya mampu berharap kepada ketiga-tiga ini tidak memberikan alasan untuk mampu memahami Al-Quran dengan apa jua cara. Walaupun dia baca merangkak, walaupun dia dah boleh membaca, walaupun dia dah menguasai tafsir, belum tentu menguasai tafsir, dia faham ayat itu ditujukan kepada dia. Sebab cara berinteraksi dengan Quran mesti berpandukan role model previous generation. Yeah. Kalau kita ikut cara netizen, cara arus perdana, cara waktu sekarang berinteraksi dengan Quran, kita kena tanya soalan, adakah cara berinteraksi ini akan memberikan kekuatan? Boleh halau Zionis ke daripada Palestin sebagai contohnya? Sampai tak macam tu kan? Pedih soalan boleh tu. Boleh membina kekuatan ke tidak? So kalau kita nak jawab soalan ni, adakah baca Quran saya sekarang boleh memberikan kekuatan kepada umat? Kita kena tengok orang dulu. Sebab orang dulu terbukti, proven, alumni yang berjaya keluar daripada madrasah Quran dan Perang Badar sebagai contoh, macam mana Allah tolong mereka. Jadi para sahabat sejak pada hari pertama, Allah tak turunkan sekaligus Quran, lalu macam Allah turunkan Quran sebulan lalu kita boleh baca sampai habis. Allah turunkan Quran 2-3 ayat seminggu. That's mean yang baru merangkak dengan Quran pun jangan rasa lemah dan terhina, sebab just tak boleh baca pun tak apa, cuba faham. Zaman sekarang jangan bagi alasan yang susah nak faham Quran. Kita ada aplikasi sana sini, kita ada Turbo Center bang kalau boleh, ya? Dan macam-macam platform aplikasi yang mana hanya tekan di ujung jari. Bahkan banyak terjemahan Quran diluluskan KDN yang mana bersifat tafsir asas. So kita sebenarnya tak boleh bagi alasan tak boleh nak faham Quran. Nak tak nak je, nak tak nak saja. Cuma pilih ayat yang betul, pilih kawan yang betul, pilih rujukan yang betul. Itu nasihat saya. Pilih ayat yang betul, jangan pilih ayat complicated. Ayat complicated kena bilik tafsir. Siapa suruh pilih ayat tu? Pilih ayat hukum hakam, pilih ayat mutasyabihat. Memang cari nahas. Memang tak sudah. Memang cari nahas kalau tak nak bilik tafsir. Kemudian pilih kawan yang betul, pilih support group, join group yang betul, join platform yang betul. Dan yang ketiga, pilih rujukan yang betul-betul. Macam banyak tafsir. Antara saranan Ustaz Syari, kalau bagi pemula-pemula, beginner-beginner, BBNU-BBNU, kalau dia nak belajar tafsir Quran yang mudah dan senang, saran Syari. Kalau biasa dengan bahasa Inggeris, download Quran Hive. Sebab dia adalah satu ayat 2-3 minit. Semua 6-2-3-6 ayat ada huraian daripada Ustaz Nu'man Ali Khan dalam bahasa Inggeris. Kepada yang tak biasa dengan bahasa Inggeris, saya sarankan buka celik tafsir. Sebab dia telah memberikan dalam bahasa Melayu semuanya di ujung jari. Sebab kita akan bagi alasan celik tafsir. Bukan aplikasi dia, website. Website. Kalau website yang lain juga ada banyak. Juga Quran.com, Bamin. Quran.com ada juga Quran Reflect. Ini dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, celik tafsir. Sebab ini semua nak bagi contoh saja macam mana kita ada pelbagai kaedah. Hatta YouTube pun just tekan je lah. Akan ada Ustaz Abdul Mu'in, akan ada Ustaz Dr. Zahazan. Ada macam-macam Ustaz akan bimbing kalau kita nak faham dengan detail dan tadabur ayat itu. Ya, bahkan TV Jerah setiap hari Selasa bang. Ya, sebut pasal tadabur tadi kan. Pertama TV Al-Hijrah, Ustaz Syari ada slot. Saya ada di situ setiap bang. Setiap hari Selasa pukul pukul 7. Di assalamualaikum. Terima kasih hantar saya ke TV Jerah bang. Hantar saya. Itu alhamdulillah. Sebab saya bukan apa, antara prinsip saya, saya diajar oleh mentor saya Fazli Yusof. Subhanallah. Kita a great leader produce leaders. Subhanallah. Kan. Saya bila melihat potensi Syari, masa tu dah lama dah. 10 tahun lepas kot. 2014 rasanya. Wow, macam itulah. 10 tahun lepas. Masya-Allah. Saya nampak potensi Syari rugi kalau tidak diberikan spotlight dari TV. Saya bagi nama saya Syari dan itu antara my best decision. Alhamdulillah. Ever lah. Wa barakallahu fik, Bami. Oh, terima kasih. Okay, insya-Allah. Okey.